di channel YouTube Bian Podikit. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mobil Alphard lagi. Kenapa sih di bengkel kita banyak banget selalu melakukan pengerjaan mobil Alphard? Yang terutama adalah tentang kualitas bumper parts yang kita pasangkan. Nah, ini adalah bumper-bumper untuk mobil Alphard maupun juga mobil Velfire. Jadi saya akan membahas tentang bagian si kualitasnya bumper tersebut. Nah, saya unjukin ini ada bumper Alphard untuk Alphard MH20 yang dimana akan kita upgrade menjadi MH30. Untuk kualitas, bumper ini sama kualitasnya dengan bumper original. Nih, kalian bisa lihat untuk ketebalan barang-barang tersebut. Nah, barangnya ini sangat tebal. Jadi kalau misalkan terbentur ataupun nabrak, ini nanti sama dengan si bumper original. Nah, selain itu juga ornamen yang ada di bumpernya ini seperti ada kerumannya dan juga ada di beberapa spot yang lainnya, itu kualitasnya juga sangat bagus. Nah, saya lihat di bagian grill. Ini grill adalah grill untuk mobil Alphard yang dimana ornamen kruman serta hasil semua produksinya ini sangat bagus sekali. Nah, makanya itu di bengkel kita sangat banyak untuk melakukan pengerjaan upgrade Alphard. Kalau untuk Velfire, dia ada memiliki lampu di bagian grillnya. Dan pokoknya semua kualitas yang kita tawarkan itu sangat bagus dan sangat kualitas yang terbaik. Contohnya adalah mobil Alphard yang warna putih ini. Kalian lihat, yang dimana penampilan standar saya rubah menjadi versi yang NH30. Pengen tahu before-nya sebelum kita melakukan pengerjaan seperti apa? Saksikan video berikut ini. Denim jeans, broken dreams in my pocket. Golden thing around my neck like a locket. Carve your name in my mind, cause you carve it. You carve it. Mobil penampilan standar seperti yang tadi kalian lihat itu memang kurang bagus dan kurang menarik dilihat. Dan makanya itu mobil Alphard tersebut daripada dijual sayang, lebih baik di upgrade. Karena untuk mobil Alphard yang generasi NH20 itu penampilannya itu interiornya sangat baik. Jadi nggak ketinggalan, yang kita harus ubah adalah di bagian eksterior. Kenapa? Seperti biasa saya selalu bilang, eksterior adalah penampilan yang pertama kali dilihat bagi banyak orang. Nah, makanya itu supaya penampilannya mobilnya lebih cakep, lebih keren. Nah, itu banyak banget yang kita melakukan pengerjaannya. Salah satu contoh adalah mobil yang Alphard ini yang sedang kita kerjakan. Nanti kalian lihat juga di video berikutnya, kita akan mempostingkan untuk progres pengerjaan mobil Alphard ini. Saya juga kurang tahu ini proyek yang keberapa kalinya, tentunya di bengkel Bian Bodikit selalu banyak banget melakukan pengerjaan untuk upgrade Alphard. Kenapa? Karena memang kita salah satunya spesialis untuk mobil Alphard. Sebenarnya tidak spesialis di mobil Alphard aja, di berbagai mobil juga kita spesialis. Dan contohnya mobil yang bisa di upgrade, nanti kita membuat videonya lagi. Mobil apa aja sih yang bisa di upgrade, spare partnya apa aja sih? Nah, nanti saya akan memberikan video-video untuk hasil mobil-mobil yang akan bisa di upgrade. Makanya itu klik dulu tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi uploadan dari channel YouTube Bian Bodikit. Nah, hasilnya nanti seperti apa mobil putih yang tadi kalian lihat? Nah, kalian lihat video berikut ini. Dan terima kasih juga kalian yang selalu setia menonton video Bian Bodikit. Bagi teman-teman yang suka video ini, diklik terlebih dahulu untuk like-nya dan di-subscribe. Dan saksikan video berikut ini dan ditunggu juga video-video berikutnya.